Gubernur Maluku Murad Ismail resmikan Masjid Al-Ansor di Desa Dunwahan, Womato Merengas, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, Sabtu 23 Juli 2022. Gubernur Maluku mengapresiasi kinerja Bupati Maluku Tenggara dalam proses pembangunan di Maluku Tenggara. Dan untuk Provinsi Maluku ini cuma 16 miliar, tapi dan untuk Maluku Tenggara 86 miliar. Kalau bukan pemerintahnya, mana bisa? Pada kesempatan itu juga, Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun dalam sambutannya mengatakan, bertekad dalam kepemimpinannya bersama Wakil Bupati akan menyelesaikan pembangunan gedung Gereja Katedral Langgur, Gereja Protestan di Jemaat Anugerah di Langgur, dan Masjid Muhajirin di Ohojang. Insya Allah Gereja Katedral Langgur dan Masjid Pemda dan mungkin gereja baru, karena Gereja Protestan itu yang ada anugerah sudah nggak muat lagi jemaat. Jemaatnya sudah melimpah, maka harus dibangun gereja baru. Mungkin itu ke depan kita bangun, mungkin kita akan baru pertama direncanakan bulan Oktober dan dihadiri oleh Bapak Ustu. Tetapi yang sekarang ini adalah beban kami adalah tiga sarana ibadah ini sebagai ikon untuk Maluku Tenggara, karena tiga-tiganya adalah yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Masjid Dunwahan merupakan sarana peribadatan yang berfungsi merekat hubungan aini ain sesama umat, merajut hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Masjid ini merupakan bukti toleransi umat beragama di Maluku Tenggara karena kerjasama umat Islam, Katolik, dan Protestan dalam pekerjaan pembangunan. Tim Media Diskominfo Maluku Tenggara melaporkan.